Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang saya lewatkan tadi di antara hal yang buat kita cinta kepada Allah yang sudah kita singgung itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi walaya yazalu abdi bin nawafil hatta senantiasa hamba aku mendekatkan dirinya dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Malah, seorang berusaha belajar sunnah-sunnah Nabi. Kita jangan terlalu banyak bicara, terlalu banyak teori. Terkadang kita terlalu banyak ikut pengajian, tapi praktek enggak ada. Ya. Oleh karenanya sunnah-sunnah Nabi kita kerjakan. Rawatib jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis kita kerjakan, ya. Sunnah-sunnah ajaran Nabi sangat sangat banyak, ya. Kita kerjakan, kita kenali semua apa yang bisa kita kerjakan dengan sesuai sunnah kita kerjakan. Makanya diriwayatkan dari Sofyan ats beliau berkata, "La taat ta'ata tahukah tahuka ra'saka illa bisunna fa'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya maka laku, lakukanlah. Usahakan segera kegiatan kita sehari-hari pakai baju, pakai sendal, Adab tidur, adab makan, semuanya kita kerjakan sesuai sunnah, semampu yang bisa kita lakukan. Karena semakin banyak sunnah kita kerjakan, Allah akan semakin mencintai kita. Ini didukung oleh firman Allah Subhanawata'ala Surat Al-Imran, sebuah ayat yang kata Ibnu Kathir sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Karena di sana ada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ya. maka Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, Kul in kuntum "Yuh, wibukum Allah." Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini dalil yang sangat tegas. Kalau ingin dicintai oleh Allah ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Jangan kita ingin cinta kepada Allah ikut bid'ah yang tidak diajarkan oleh sunnah. Bukan sunnah Nabi, bukan. Sunnahnya orang soleh kah kiai kah Kita ikut sunnah Nabi Wasallam Sudah terjamin. Dan jangan spekulasi dalam hal ini. Hidup cuma sekali untuk masalah ibadah. Jangan spekulasi. Yang jelas, jelas masih sangat banyak untuk bisa kita kerjakan, dan belum kita kerjakan agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, jangan mengikuti cara-cara yang tidak jelas yang belum tentu mengantarkan kepada cinta kepada Allah, dan bahkan bisa semakin menjauhkan dari jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.